kalau bubur itu identiknya dengan orang sakit. Nah, kalau ini, kalau sakit kan sakit-sakit flu apa gitu ya. Kalau kalau dia itu ini sakitnya nggak tahu guys, ini sakitnya apa, kita tanyain dulu. Merindukan transferan. Transferan dari mama kek. Ibu transfer India dong. Kasihan guys, perawat cantik lagi sakit. Ada ya guys ya. Padahal dia perawat tapi dirawat juga ternyata. Sebenarnya dia udah mengabarin kalau dirinya itu sakit dari semalam guys, dari kemarin malah. Dia kerja seharian, kasihan dia. Makanya nafkahin apa? Nih lihat apa di tangannya, pakai kabel tuh, ada kabel-kabelnya. Sian aku jelek. Iya kamu jelek. Dapat aku yang jelek. Bisa tunggulang cerita serindu semua kenanganku di sana. Apa sesalah masih berharap banyak, sulang-ulang saya mencoba. Oke okay guys, welcome back. Ini kita unboxing guys, kita harus beli makanan. Nah sudah lo lihat, ini kita review dulu guys. Ini kerupuk, ini sambal, ini bumbu apa sih namanya ini? Yang tahu komen. Ini bumbu susu campur kaldu ayam, dan ini ada lagi namanya telur. Ini telur dinosaurus guys, sama ini mantan. Sama hati mantan, karena hati mantan sudah tidak ada gunanya katanya, jadinya dimakan aja. Ini telurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya ini banyak banget. Nah kalau banyak gimana, kalau misalkan ada banyak banget, wih keren banget berarti. Nah di sini ada lagi nih, ini jeruk sama es teh. Di sini soalnya ada nyamuk, nyamuknya gede banget. Itu motornya nyamuk, nyamuknya gede. Lah ini ada sendok, sendok. Di sini ada bubur guys. Ini kalau bubur itu biasanya di nganuin ya, apa namanya, kalau misalkan kalau bubur itu identiknya dengan orang sakit. Nah kalau ini, kalau sakit kan sakit-sakit flu apa gitu ya, kalau ya pokoknya orang meriang lah, atau merindukan kasih sayang. Kalau dia itu ini sakitnya nggak tahu guys, ini sakitnya apa, kita tanyain dulu. Merindukan transferan. Oh, transferan dari mama kek. Ibu transfer India dong. Kasihan guys, perawat cantik lagi sakit. Ada ya guys ya, padahal dia perawat tapi dirawat juga ternyata. Ini kita tadi tuh habis Satmori. Sebenarnya dia udah mengabarin kalau dirinya itu sakit dari semalam guys, dari kemarin malah. Dia kerja seharian, kasihan dia. Makanya nafkahin apa? Terus apa hubungan yang bisa dinafkahin dari sakit? Aku nih lihat apa di tangannya, pakai kabel tuh, ada kabel-kabelnya. Kabelnya tuh situ. Dan aku jelek. Iya kamu jelek. Dapat aku yang jelek. Sekarang kamu kayak opet. Karena aku biasanya kayak bulu-bulu. Oh iya, kayak opet. Kayak opet kan kamu. Oh iya benar. Kasihan aku nggak disuapin, nggak dipeluk lagi. Kasihan nanti itu nyamuknya, dia tiba-tiba terbang nggak bisa terbang. Mau makan sambal nggak? Coba. Buka. Iya ngaku. Jadi dari kemarin dia udah enak badan guys, kasian banget kan. Pas gua tinggal, pas gua pulang, tiba-tiba dia biasa deh, gatel-gatel. Cian kamu punya cewek gatel. Iya. Dia kalau misalkan gatal-gatal tuh sini guys nih, di sini bentol-bentol, sampai mata-matanya itu bentol biasanya. Ini aja buat melek.
tadi betul udah gue beli buah-buahan gitu, tapi dia masih minta bubur. Coba kalau bubur itu enaknya diaduk atau enggak? Enggak. Kenapa? Bukan bubur diaduk. Komen guys, kalian tim bubur diaduk apa tim bubur enggak diaduk? Kasian dia mau mukbang sekarang bubur. Orang mah disuapin. Ya udah, kayak orang-orang. Ini dulu nyobain ini dulu. Nyobain. Na 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 na. Semuanya. Semuanya. Lagi. Na na na. Udah disuapin apa enggak? Suapin lah. Iya, kita suapin guys, perawat cantik guys. Biasanya dia ngerawat pasien gitu, ngerawat orang maju. Tapi sekarang dia yang dirawat. Panas nih. Kerupuk. Woi, bukain. Gimana rasanya sakit semalam? Enggak ada temennya. Sendirian. Kan aku nangis. Cerita dong, sayang. Kan nangis semalam. Coba gimana? Pas pulang kerja, ceritain dari pulang kerja. Kan dari pagi kan emang udah bentol semua ya. Udah titik-titik lah. Udah bentol, udah merah semua. Sampai RS diinfusin sama teman kan. Terus nyata sampai sore masih gatel. Terus pokoknya aku nyuntikin obat yang memang efek sampingnya itu ke lambung. Karena aku memang punya sakit lambung kan. Nyuntikin obatnya 2 kali. Nyata pas pulang kerja mual-mual muntah. Pas pulang kerja saking mualnya, karena kan gak ada yang nolongin ya, gak ada. Terus akhirnya aku nangis aja sambil masukin obat, nyuntikin obat. Gua kira semalam tuh dia mau bunuh diri guys, soalnya kan nangis-nangisan, megang suntikan sendirian. Kenapa gak bunuh diri? Jadi kamu gak jadi dapet cewek sebaik aku. Oh iya, bentar. Jadi kayak gitu, ntar biasanya kalau misalnya gitu tuh kamu terlalu baik buat aku gitu. Oh jadi aku mau ditinggalin juga? Kamu yang jahat aja ke aku. Kamu jadi Ultraman aja guys. Capek jadi perawat. Kan kamu yang biasanya jadi Ultraman, sekarang jadi sakit men. Pusing men. Pusing men, pilek men. Udah lah yang kasihan banget. Akhirnya semalam terpaksa deh aku bongkarin alat-alat kesehatan yang aku punya. Kayak apa aja? Ada tuh yang minggat. Kayak udah orang kayak mau minggat begitu posisinya. Tensian, suhu. Ternyata suhu aku 40 semalam. Harusnya normalnya berapa harusnya? Harusnya di 36 sampai 37,5. Itu udah paling tinggi 37,5. Terus semalam aku 40. Gue ini netes-netes. Keburu api disendok. Jadi kayaknya tuh kita tuh kemarin gara-garanya pas kita hujan-hujanan. Coba ceritain. Hujan-hujanan guys. Tapi hujannya cuma sepotong sedetik doang. Jadi kita kan habis ngerental. Kita habis dari rumah Umaymon terus ngerental. Pulanglah kita selesai jam 11 lah, kita selesai jam 11. Nah setelah itu kemungkinan kita jalan di setengah 12 lah. Dari studio itu setengah 12-an. Karena kita kan keluar kan jam 11 kan, check out-nya kan. Habis itu kita jalan tuh lihat Kalimalang tuh dari Tol Timur masih oke okay, kan awal-awalnya kan. Ya kan keluar Tol Timur kanan tuh dari arah Bantar Gebang. Terus kok udah mulai grimis. Bukan grimis awalnya, kok ada yang pakai jas hujan dari arah Karawang gitu kan. Masih ya mungkin ya di sana kali ya, kita mikirnya mah mungkin jauh lah di mana tadi
sekarang sebelah Hollywood atau di mana gitu pikiran kita kan. Soalnya kan kadang-kadang orang kan pakai jas hujan kan ngelepasnya antar-antar aja lah, males-malesan udah ini nanggung mungkin udah malam juga dingin jadi masih dipasang aja. Ternyata pas kita sampai di sebelum sampai di lampu merah Grand Wisata persis apa jalan keluar Grand Wisata masih sampai pom lah daerah pom tuh udah mulai gerimis deras, udah mulai basah jalanan tuh. Kan ada Alfamart sebenarnya, cuma kan jam segitu tutup ya di situ ya. Kita pelan-pelan tuh sampai yang mau pom bensin yang mesinnya gede. Ya kan setelah Grand Wisata itu. Terdapat di Indomaret. Belajar hujan dua, tapi yang dipakai cuma punya Widya doang yang belakang kan nutupin biar enggak nyiprat doang kan karena pikiran kita mah udah selesai kali hujannya ya. Udah reda. Udah reda gitu. Semua orang pakai jas hujan. Ternyata pas kita jalan nih kan dia pakai satu doang nih jas hujannya nih. Gua enggak dong di depan dong. Kita jalan tuh gua muter karena kan serem kan malam-malam lewat kawasan kan kita cuman sepi gitu kan bukan malam-malam Minggu kalau malam Minggu oke lah. Kita muter lewat arah stadion yang harusnya kita nanti muter balik di patung kuda arah Cipes. Ternyata pas sampai jalur yang persimpangan 4 jalur itu yang setelah gang Setu ya yang menuju ke arah Cibitungnya tuh udah kelihatan kayak berkabut hujan gitu loh. Udah kayak tetesan air tuh udah banyak banget di depan guys di pertengahan jalur yang lurus itu kalau kalian tahu di Kalimalang. Nah gue sengaja lewat jalur sebelah kiri karena biar pikirannya kalau misalnya hujan ya tinggal neduh kan yang benar ya. Yeah. Ternyata bener hujan gede banget, bener-bener gede banget angin. Itu kan baru hujan ya. Kan kita prepare kan, cuman kita prepare apa sih namanya? Jas hujan doang kan. Kamu pakai celananya, aku pakai jas hujan, prepare masuk-masukin HP segala macem. Kita jalan bener-bener udah banjir gitu banjir jalan tuh. Jadi, kalian tahu enggak? Ini kan motor nih, kan stang di sini ya. Ini ibaratnya ini stang nih. Kan banyak kan itu otomatis kan di bawah stang dong. Di air tuh sampai sini guys, sampai muka kita sampai muncrat ke depan. Saking banjir dalam banget. Dan yang lucunya hujannya cuma berlangsung 5 menit. Pokoknya pas sebelum sampai apartemen yang di Kalimalang tuh ya. Pas terowongan jalan tol bener-bener udah kering, bener-bener enggak ada hujan. Air, enggak ada hujan, enggak ada gerimis, bener-bener kering jalanan. Jadi kayak orang bego pakai jas hujan sendiri. Itu bener-bener hujan gede. Aku juga kan pakai helm, pakai kaca juga kan enggak ini ya. Enggak kelihatan sampai pelan-pelan gitu. Udah mau banjir kita aku pakai jas hujan sepatu sama aja. Tetap aja basah. Mungkin karena itu juga kali ya yang hujan-hujanan malam itu ya. Yang pagi-pagi gatel-gatel deh. Tapi emang more info gue emang alergi dingin. Kasihan kamu. Berarti kamu cocoknya hidup di ini padang pasir. Di gurun Sahara. Anak masa pakai kayak gini ya. Harusnya dia kerja guys, harusnya dia kerja ya. Kamu harusnya kerja hari ini ya. Double shift harusnya nih. Soalnya kan kemarin udah maksain double shift kan, ternyata malah nambah demam. Ya iyalah. Jadi dia juga kerja, bukan yang infus orang, malah dia yang diinfus sama teman-temannya. Jadi aku keliling ke pasien, tangan aku tetap kepakai ginian. Malu sebenarnya guys. Mana kalau kemarin kan badan aku merah semua ya si badan. Itu salah satu bukti bahwa di dunia ini nggak ada superhero tau. Nyatanya kamu aja bisa sakit yang nolongin orang. Dalam pasti bisa sakit. Ultramennya libur dulu ya. Kasian dia. Buat badan aku maafin. Ya udah lagi segitu aja kontennya. Kasian dia makan doang. Habis ngebeliin sendirian panas-panas aku jalan. Aku bener-bener ini nih, bener-bener apa namanya aku nih? Superman bukan Superman apa? Pahlawan nih jalan kaki beli bubur panas-panasan di daerah Cikarang tahu kan panas Cikarang kayak apa kayak neraka gitu kayak neraka bocor gitu loh panas makanya banget. Jadi pahlawan tuh jangan kesiangan coba kalau beli kan sore sore udah sore jam segini coba belinya pagi-pagi pasti belum panas iya sih emang pahlawan kesiangan atau kesorean tuh nggak baik guys.
Ya udah deh, cukup sekian aja lah videonya lah. Ini beliin dia makan, beliin dia makan. Ntar kita tinggal habisin. Masih udah dari kemarin gak makan. Iya emang. Ini cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian dapat yang kalian tahu. Jangan lupa juga buat follow gue IT Pro dan media. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa dicek-cek. Jangan lupa juga di follow-follow dan di kepoin. Buat kalian semua, sehat selalu. Dadah. Kabelnya itu nanti kalau misalkan gosong ya. Kan nanti kamu yang cabutkan. Enggak mau. Ih, kan kamu ceweknya perawat, yang jadi kamu harus aku ajarin. Nanti aku ajarin cara masukin obat. Kan aku biasanya nyuntik. Kan nanti juga kamu nyuntikin. Nyuntik yang lain kan. Nah, ini deh, makan. Makan.